Hai, selamat datang di channel Guruku Online. Kali ini kami akan berbagi aplikasi untuk memantau WhatsApp. Oke, kamu bisa download di deskripsi. Sebelum kamu download, kamu harus mensubscribe, nyalakan lonceng, dan share channel YouTube kami. Setelah itu, link akan terbuka. Setelah terbuka, kamu download. Dia akan dialihkan ke Google Drive. Setelah itu kamu download. Setelah selesai, kamu install. Selesai, kamu buka. Proses membuka aplikasi memang sedikit agak lama. Kamu tunggu. Nantinya setelah selesai aplikasi terbuka, kamu harus mengizinkan dia untuk mengakses foto, media, dan bla bla bla. Oke, kamu izinkan. Setelah itu kamu pilih menu di atas kanan, kiri atas, kamu klik. Nah, setelah itu aplikasi akan menampilkan, ingat ini diinstal di HP kamu. Nah, kemudian kamu buka HP target. Kamu buka WhatsApp di HP target, pilih tab chat, kemudian kamu pilih menu di kanan atas. Kamu scan-kan ke handphone kamu. Oke, nah. Setelah selesai scan, kamu beralih ke handphone kamu. Nah. Di aplikasi yang kamu install tadi tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan WhatsApp target yang akan kamu pantau. Ini posisinya di handphone kamu ya. Oke, kemudian kembali ke handphone target. Kamu pilih menu, cari notifikasi. Oke. Cari WhatsApp. Oke. Tujuannya adalah menghilangkan notifikasi dari koneksi tadi dengan aplikasi di handphone kamu. Oke, pilih WhatsApp, cari notifikasi lain. Oke, notifikasi lain. Oke, notifikasi lain. Oke, kamu pilih. Oke, matikan notifikasinya. Nah, tujuannya supaya di handphone target, si target tidak curiga. Oke, selesai. Simple kan? Selamat mencoba dan gunakan dengan bijak.